Sigung atau skunk dikenal sebagai hewan mamalia yang bertahan hidup dengan mengeluarkan cairan berbau busuk dari bokongnya. Namun, ternyata ada jenis sigung yang melakukan aksi kentut dengan cara akrobatik. Dialah sigung tutul yang justru melakukan handstand dengan kaki belakang berada di atas. Peneliti menduga sigung tutul melakukan ini supaya tubuhnya yang seukuran tupai bisa terlihat lebih besar di mata predator. Ketika mereka stres, mereka melompat ke kaki depan mereka dan kemudian menendang kaki belakang mereka, membusungkan ekor mereka, dan mereka benar-benar bisa berjalan menuju pemangsa sambil kentut. Unik ya? Oh iya, kalian gak usah praktekin ya. Hehehehe.